Guys, aku mau cerita nih tuh. Jadi tuh ini aku tuh hancur guys tuh kamar mandinya. Itu hancur banget. Makanya kenapa aku lagi gencar banget sama channel YouTube tuh biar aku bisa nabung terus bisa benerin ini gitu guys. Sedih banget ya. Terus sebenarnya sih kamar yang satu lagi juga iya sih, tapi gitu. Gitu guys, jadi aku sedih. Makanya aku sedih, aku pengen ngumpulin uang gitu loh guys. Mau benerin rumah aku nih berantakan. Rumah Lela juga hancur atas gentengnya. Jadi kita sama-sama mau nabung, terus kita mau benerin rumah kita gitu loh. Tapi kayak perjalanan masih jauh. Pengen nangis. Ini udah 3:30 pagi. Aku mau masak dulu ya guys. Oke. Sampai guys nih. Kan kalau siang-siang biasanya kalau lagi puasa pasti pada tidur siang nih. Gue yakin malah masih tidur. Padahal tadi tuh dari pagi malah chat tuh belum dibales. Males nulis. Susah banget tadi. Halo ada di atas. Kita coba ya. Kita intip nih dia nih. Taruh bentar. Ini aku bawa tas nih guys. Aku buka tas dulu. Jangan berisik ya. Oh, abangnya Lela lagi mandi kayaknya, ada suara air tuh. Mau buka kos kaki dulu, aku kaki. Bentar. Gelap ya guys. Kos kaki dulu ya. Misi kita guys, bawa ini dong, apa namanya, panci. Udah ntar kalian lihat aja ya guys gimana reaksinya Lela aku bangunin nih. Oke, nah ini kamarnya dia nih, kamarnya Lela. Coba Allah, mana gelap lagi. Bentar guys, kita buka nih kamarnya. Berat misi. Lagi tidur guys. Ini gelap nih, lampunya yang mana? Ini kayaknya deh. Wow. Edit tidur pakai muka nana masa? Kalian pasti penasaran dah, si Lela kalau tidur tuh mukanya kayak apa. Abis nih gara-gara tuh tadi malam tuh si bocah-bocah jadi terinspirasi gitu kan, kosak-kosak kita bangunin. Niatnya tuh mau bangunin sahur guys, tapi gak diizinin, gimana dong. Request. Nah guys nih, kalian lihat ya mukanya Lela kalau dia tidur. Kita kerjain ring lightnya taruh di sini aja nih, mana ya, sini. Taruh guys. Gimana ya caranya? Jam 2 siang. Harusnya tuh enak.
Nanti ini bakal kita upload video. Tetap kita kerjain lagi.
ini bukan prank ya guys, tapi kita ngerjain dia. Habis itu ntar kalau misalnya ini tak kita bikin lagi begitu. Ganti biasanya Lela, karena kan Alia yang opening. Oke, gitu aja deh guys. Dadah ya, aku berangkat ya. Bye bye. Nanti jam bebek. Salam nih. Bebek sangkut. Kan? Enggak lah, bye. Ah. Enggak. Kita pulang dulu. Pintunya keras banget kok. Susah. Eh, gue terapi enggak lo ringan. Hah, bodoh amat. Habis bikin video bukan yang terapi. Dah, lu mau pulang, dah. Masker mana masker? Dah. Nih guys, aku mau ngasih tahu nih guys, ini sekarang memang tanggal 27 April.